Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, hari ni kita nak mulai ya. Okay, insyaAllah boleh share. Okay, kita awal sikit ini. Mari kita lewat 5 minit. Ini kita ganti awal. Okay, ganti awal sikit. Okay, insyaAllah boleh tag kawan-kawan. Sekejap nak tag. Boleh-boleh. InsyaAllah. Suara, kalau ada masalah boleh beritahu eh. Kod suara tak masuk. Okay, beres. Cepat. Hari ni tajuk insyaAllah lebih detail daripada sebelum ni. Kita akan detailkan satu-satu bahagian insyaAllah. Mudah-mudahan akan membantu anda. Akan membantu anda untuk terus sihat insya-Allah. Okey. Bantu anda untuk proses kesembuhan insya-Allah. Okey, boleh. Okey. Boleh tag kawan-kawan sambil-sambil kita tunggu kejap. Kita akan mula kita insya-Allah 7:30 kita akan mula. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khaza'in rahmatika ya arhamar rahimin. Maksudnya Allah SWT. Maha suci Allah SWT yang mencipta seluruh alamin. Tiada yang beri manfaat dan mudarat atas muka bumi ini melainkan dengan izin Allah SWT. Senang, susah, semua dengan izin Allah SWT. Okay. Susah senang semua berlaku dengan izin Allah SWT. Semua yang berlaku dengan izin Allah SWT. Saya tak berkuasa, yang berkuasa hanya Allah SWT. Sesuatu tak dapat beri manfaat melainkan izin Allah SWT. Sesuatu perkara tak dapat beri manfaat dan mudarat melainkan izin Allah SWT. Tidak sesuatu pun boleh klaim diberi manfaat melainkan dengan izin Allah SWT. Okey. Makhluk atas muka bumi ni dicipta oleh Allah SWT dan ditadbir oleh Allah SWT. Maha hebatnya Allah SWT. Allah SWT boleh buat sesuatu dengan asbab. Allah boleh buat sesuatu dengan tanpa asbab. Okay. Allah SWT boleh buat sesuatu berlawanan dengan asbab. Okay. Ada orang tanya saya. Okay, dia ni macam apa? Baru-baru nak kenal Allah, okay? Okay, memang dia nak Muslim. Dia cakap kalau Allah SWT maha hebat, okay? Kenapa perlu ada pembantu? Ha. Kenapa perlu ada malaikat? Okey. Kenapa perlu ada malaikat? Kenapa kena ada orang lain macam soalan membantu dia? Ha. Kena macam tu soalan tersepit juga, okey. Okey, nak ceritanya. Okey, dan alhamdulillah Allah bagi ilham. Allah nak cerita sesuatu perkara. Sesuatu perkara perlukan sistem pentadbiran. Okey. Sesuatu Allah ajar kita macam mana sesuatu perkara tu perlukan pentadbiran.
Allah nak ajar kita sesuatu tu perlukan pentadbiran. Allah SWT maha kaya, maha kuat. Allah Ta'ala boleh je buat semua sendiri. Tapi Allah nak apa? Nak kenalkan pada manusia ni, okay, suatu perkara perlukan pentadbiran, perlukan tim untuk urus. Okay, Allah Ta'ala dah cukup kuat lah, Allah Ta'ala dah maha hebat. Tapi Allah Ta'ala buat semua tu supaya kita faham suatu perkara perlu ditadbir, perlu dia ada in charge dia, ataupun perlu dibahagi-bahagikan kerja-kerja tu. Okey, dibahagi-bahagikan kerja tu. Bukan kau nak hadap semua tu. Okey. Itu yang berlaku kepada kita semua. Bila semua perkara kita buat kita seorang, lama-lama stres. Okey. Allah Ta'ala maha suci daripada stres. Okey, Allah Ta'ala tak akan berlaku stres bagi Allah. Tapi Allah nak ajar kita, makhluk ni, kalau kau buat seorang-seorang, terkangkang. Okey, kalau kau buat seorang-seorang, lingkup. Okay, Allah bagi contoh supaya kita nampak. Yes, ini buat macam ni. Okey, kalau jadi macam ni, kena buat macam ni. Ha. Bukan kita hadap seorang-seorang. Ah, ha, okay, ini kita kena faham situasi. Okey, Allah SWT buat ni cukup-cukup. Allah Ta'ala buat ni sangat-sangat hebat. Okey. Dan Allah SWT buat laut. Okey. Allah Ta'ala kata apa? Kalaulah dijadikan pokok-pokok ni sebagai peng. Okey. Dan tujuh lautan sebagai dakwat untuk nak tulis nikmat Allah SWT. Okey, ma nafidat kalimatullah. Okey, takkan dapat sampai bila-bila. Okey, sampai bila-bila pun tak dapat tulis, sampai bila pun tak dapat nak senaraikan nikmat hebatnya Allah SWT. Ha, ni itu guna cerita kehebatan Allah SWT. Okey, waalaikumsalam pada bagi yang salam. Ha. Okey. Nak cerita ini penting. Okey, ini penting kena tanam dalam hati kita. Hebatnya Allah SWT. Allah Ta'ala cipta kita, Allah Ta'ala takdir kita. Okey. Allah Ta'ala bagi, okey, Allah ajar kita macam mana kita nak susun pentadbiran. Macam mana kita nak urus manusia. Okey, urus manusia. Allah Ta'ala bagi malaikat. Okey, ada malaikat yang jaga wahyu, ada malaikat yang jaga rezeki, ada malaikat yang macam-macam. Ha. Macam-macam bahagian malaikat. Nak beritahunya, bukan seorang yang kena urus. Okey. Bukan seorang yang kena urus. Kita nak ajar kita. Allah buat semua tu nak ajar kita. Kalau semua bahagian, okey, kalau kita sebagai bini, bini ni buat semua benda. Dialah supir, dia tukar masak, dia apa lagi? Supir tau supir. Supir ni driver. Okey. Orang juga kata supir. Okey. Dialah driver, dialah bibik markon lah. Okey, kalau semua dia buat, makanya terjadilah seperti mana yang terjadi sekarang. Okey, awak semua datang anxiety. Ada yang datang anxiety, ada yang rasa nak meninggal, tak meninggal-meninggal. Ada yang apa lagi? Ha, banyak. Okey. Waalaikumsalam. Jadi, banyak yang berlaku disebabkan oleh kita yang tak ambil berat. Okey, tak ambil berat tentang cara menguruskan stres. Okey, hari ni apa tajuk dia? Kita nak cerita macam mana kita nak buat apa dah? Pembahagian stres. Ha. Pagi ni apa dia? Pembahagian stres. Nak bahagi stres. Waalaikumsalam. Ha, ni Kak Ina kita. Tahniah, tahniah. Okey. Okey. Tahniah semua.
Okey, hari ni kita nak buat pembahagian stres. Stres ni, kenapa stres? Sebab awak buat sorang-sorang. Okey, awak buat sorang-sorang. Macam saya cerita awal-awal tadi, kenapa Allah buat malaikat pun banyak-banyak tugas. Okey, malaikat, malaikat Allah SWT ni pun banyak-banyak tugas. Tiba kita kita seorang je buat tugasan, satu tugasan kita seorang-seorang. Maunya tak stres. Jadi, kita sebagai makhluk mesti ada had limit. Makhluk yang hebat-hebat pun Allah bahagikan dia tugasan. Kita yang makhluk kecil je ni. Kecil pada habuk pandangan Allah SWT. Kecil sangat pun kita seronok nak buat seorang-seorang. Jadi benda ni kena urus. Ha. Kena urus. Okey. Bila dah stres, apa benda kita nak buat mula-mula? Okey. Apa benda kita nak buat? Pertama, apa benda kita nak buat? Pertama, bila tengah stres. Bila tengah stres, apa korang nak buat? Ustaz, saya stres lah. Saya tak tahu lah nak buat apa mula-mula ni. Saya tak tahu nak buat apa mula-mula ni, Allah. Tak tahu nak mula kat mana. Macam mana tau? Saya macam-macam atas muka bumi ni. Satu makhluk yang rasa susah sangat nak buat. Okay, rasa macam, itu yang bila dia dah buntu, ambil jalan syokat. Bunuh diri, nak kat kaki, kat tangan, nak terjun bangunan. Ambil syokat, okay? Bila dah tak boleh pergi, lompat ke tingkap. Okay, kita kena hadap, jangan lari. Okay, hadap, jangan lari. Okay, caranya, yang pertama, senaraikan hari ni. Apa jenis yang awak tengah fikir? Apa jenis stres yang awak tengah fikir? Senaraikan. Contoh, kita akan stres pertama dengan manusia. Dia tak akan stres dengan makhluk asing. Dia akan stres dengan manusia juga. Okay? Tak kira lah manusia tu dalam rumah kita, ataupun jiran kita, ataupun bos kita. Sebab tu jenis manusia. Sama ada manusia dari syurga ataupun manusia dari neraka. Perangai dia. Okey. Sama dengan manusia. Kita akan stres dengan manusia. Dengan sikap manusia. Okey, tanah kita, orang pergi beli lembu, tanah pokok. Okey, kita beli tanah. Okey. Kita beli tanah, lepas tu orang lain buat tu, buat kebun. Ha. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Cik Tun. Ha. Cik Tun, ini makak sayang mangkaplah. Mak menakan kesayangan saya ni. Ha ni. Mak menakan kesayangan saya ni. Okey. Ha, cerita kat mana tadi? Ha. Jadi, stres ni kita pertama kat mana kita stres? Kita stres dengan manusia. Manusia dengan sikap manusia. Okey. Siapa dia? Manusia tu kita sendiri. Jiran kita, bos kita, kawan sepejabat dengan kita, kawan segosip dengan kita. Okay, time kita gosip orang seronok. Tapi bila kita kena gosip, mak baru rasa pada muka. Panas sangat kau gosip orang. Time kena turn sendiri, ha, baru rasa, oh, pedih rupanya. Kena gosip. Okay. Faham? Kita stres dengan kita punya jiran-jiran kita. Okay, manusia yang terdekat kita. Okey. Yang seterusnya ialah apa dia? Stres dengan manusia tu diri kita. Tadi orang luar. Okey, orang luar. Bos, jiran. Yang kedua ialah diri kita sendiri. Okey. Diri kita sendiri, stres dengan diri sendiri. Kenapalah aku ni tak boleh terima masalah ni?
kenapa lah aku nak ni? Kita tanya kenapa. Patutnya kita tanya apa yang aku nak buat. Bukan kenapa, tapi cerita apa patut aku buat. Selagi awak tanya, awak dah stress, aku ni takkan selesai. Kenapalah aku macam ni? Bila nak sihat? Orang lain dah sihat. Geng kurusan lain semua dah sihat. Yang masuk satu tim dengan aku semua dah sihat. Tinggal aku seekor yang masih tak sihat-sihat lagi. Okay. Stress dengan diri sendiri. Stress dengan diri sendiri tu sebab awak cari penyakit. Awak salahkan diri sendiri. Okay. Awak salahkan diri sendiri. Sibuk dengan sibuk sendiri. Okay. Sibuk, sesak nafas, duduk sibuk dengan jantung. Okay. Sakit dada sikit, jantung. Sakit dada sikit, sakit perut sikit, sibuk dengan usus. Padahalnya, dia kembung baru 2 hari. Dia rasa kembung baru 2 hari. Tapi duduk sibuk dah. Ah, aku kena kanser usus. Duduk sibuk dengan kanser usus. Padahal tak boleh kentut je pun. Dia punya fikir, ya Rabbi subhanallah. Sibuk dengan benda yang tak patut. Sakit kepala baru sehari. Ah, ada kanser otak ke? Okay. Dah sibuk dah. Saya kanser otak yang pula. Okay. Bila kanser sibuk macam tu, stres lah awak. Faham tak dia cerita ni? Sibuk, suka stres dengan diri sendiri. Okey, kalau macam tu apa nak buat Ustaz? Kena fikir apa patut aku buat. Apa patut aku buat? Bukannya aku nak tengok apa sedang berlaku pada aku sekarang. Tapi fikir macam mana aku patut buat sekarang. Adakah patut aku duk sibuk duk cek tekanan darah? Kau duk sibuk cek tekanan darah, lagilah naik sebab kau dah takut. Bila dah takut, naik darah. Bila dah takut, kencing manis pun naik. Okey, ini pengalaman saya lah. Pengalaman saya berada di dalam ward 20 hari. Okey, saya alhamdulillah. Kalau masuk ward bukan macam korang, masuk sehari esok check in, esok keluar. Seronok korang, masuk je keluar, masuk je keluar. Saya sekali masuk 20 hari minimum. Okey, 10 hari paling sikit. Masuk paling sikit 10 hari. Okey, baru 20 hari baru keluar. Ha. Dan benda tu berlaku, saya cakap nak ceritanya pasal stres. Okey. Bila masuk, okay, saya kena tahan itu bahagian kardio. Bahagian jantung, okey. Sebab ada masalah ni, darah yang kita kuman dan darah, okey. Waktu dan tu saya diurus oleh doktor pelatih. Okey. Doktor pelatih yang tak reti ikut SOP. Okey, doktor lain okey je. Sampai kedai je, saya kena jaga incasnya. Ada dua orang. Yang satu India, yang seorang lagi Melayu. Tak nak ikut SOP yang diadakan oleh hospital. Okey. Hari-hari dah cucuk sampai 5-6 jari lebam, tak dapat darah lagi. Okey. Yang doktor Indianya cucuk, tak dapat darah. Yang seorang lagi bila tukar asal tukar drip ya, mesti berterabur darah saya satu katil. Okey. Kita yang pula yang ajar cara nak cabut drip ni macam mana. Okey. Kita pula yang ajar. Okey. Kita pula lebih je doktor. Okey, stres. Apa stres? Bila dah stres, darah naik. Okey, darah naik. Darah jadi 180, 170. Bawah 100. Stres. Pagi. Asal pagi je doktor check pukul 8 tu confirm naik darah. Pukul 12 normal balik. Okey, pukul 12 normal. Okey, dia check roja-roja kan. Normal-normal. Yang lain normal. Dia cakap kenapa pagi je awak ni? Saya pun dia tengah bincang-bincang sama doktor. Saya cakap, doktor boleh tak? Saya nak tukar ward. Saya nak ward lain. Okey. Kencing manis saya naik. Tiba-tiba naik.
Tak pernah kecil manis, tiba-tiba naik kecil manis. Okey, kecil manis naik. Naik sampai 8, 9. Doktor cakap, okey. Kita akan bincang. Okey, boleh. Boleh. Saya pindah ke ward lain, dia letak kat tingkap. Okey, boleh tengok awak. Sebenarnya saya duduk terkepit dengan orang ramai. Okey. Apa buat? Doktor letak kat tingkap. Saya duduk 4 orang je kawasan tu. Luas lah. Jadi saya ada ruang untuk berjalan. Nak pergi tandas berdekat, semua okey. Yang bestnya, okey, waktu tu doktor bagi saya sebiji, separuh biji. Dah ubat dah tinggi. Okey, bila dia cek, darah turun mendadak. Dah sebab dah stabil. Dah stabil, masih lagi makan ubat darah tinggi, turunlah. Okey, atas 100, bawah jadi 60 lebih. 60, 62. Okey, tak boleh ni, cakap kena stop. Okey, dia dah stop. Nak cerita, kencing manis lepas tukar ward tu senormal. Okey, nak ceritanya stres. Okey, berlaku stres. Stres daripada diri sendiri. Stres dengan kawan-kawan. Stres dengan alam sekitar kita. Bukan alam sekitar, alam tak nampak lah. Orang di sekitar kita. Okey, cubalah ubah dengan untuk masalah stres diri sendiri ni. Cuba cek apa patut aku buat. Okey, apa patut aku buat. Jangan tengok apa yang sedang berlaku pada aku. Okey, tengok apa yang patut aku buat lagi. Okey, kalau yang dah tinggi, tak payahlah kau cek sampai 10 kali sehari. Memang tak nak turun lah darah tu. Okey, cek pagi satu, malam satu, dah siap. Clear. Okey, jangan susahkan di sini. Kesianlah diri sendiri. Okey, boleh. Okey. Okey, dengan orang lain, dengan diri sendiri. Okey, nak apa lagi agak-agak. Okey. Kita stres dengan masa lampau kita. Okey. Stres dengan orang lain, dengan luar. Stres dengan diri sendiri. Stres dengan masa lampau. Stres dengan masa lampau. Faham? Korang perasan tak korang sedang stres dengan masa lampau? Mungkin kita diuji, kita dulu jadi orang macam ni, macam ni, macam ni. Ataupun kita diuji oleh suami kita, bekas suami kita yang perangai macam ni, macam ni. Masih dipengaruhi oleh masa lampau kita. Jadi lepaskanlah masa lampau kita tu. Lantak kau lah, aku nak buat kehidupan baru sekarang. Boleh macam tu. Okay, apa jadilah masa lampau kita? Sebab benda tu tak boleh nak reverse. Kalau boleh reverse, kita reverse. Okay? Tapi tak boleh nak reverse. Jadi tak payahlah fikir masa lampau. Sekarang ni bina, create kehidupan sekarang. Itu ceritanya. Okay? Teruskan dengan masa sekarang. Okay? Teruskan masa sekarang. Esok belum tentu kita hidup. Jadi sekarang ni, masa sekarang ni kita betulkan. Okey, masa sekarang kita betulkan. Okey. Tutup handphone ni. Okey. Tutup. Boleh? Boleh dulu tutup handphone ni. Okey. Ha. Ha, ada iklan sikit. Macam mana kita nak tahu kita ni stres? Macam Kak Iman sekarang. Macam tu je. Okey. Serabut. Tak tahu pasal. Okey. Sedih pasal. Habis orang nak marah. Okey. Rasa semua orang salah. Saya je betul. Laki saya salah. Saya betul. Orang masjid salah. Saya betul. Orang stres ni. Orang stres memang tu. Semua orang salah. Yang betul siapa? Saya. Saya betul. Okay. Kena ubah. Okay. Kena stres ni. Okay. Dapat? Ingat? Tiga. Stres dengan orang sekeliling kita. Stres dengan diri sendiri. Yang ketiga ialah stres dengan masa lampau. Okay. Yes. Susah hati. Sebab duk fikir benda yang tak patut fikir.
Baik fikir apa patut kau buat sekarang. Okey, adakah kita nak tunggu meninggal dengan sakit kita macam ni? Nak cerita? Orang stres? Yes, kalau otak stres, badan akan stres. Bila badan stres, kita akan rasa sakit badan. Okey? Kita akan rasa sakit badan. Okey? Saya nak cerita, nanti saya tengok apa dia punya tu. Okey, saya nak cerita beberapa kajian, okey, tentang stres kita ni memendekkan umur kita. Okey. Jadi usahakan. Okey, usahakan. Tapi kita kawal stres. Okey, saya betul-betul lah teruja dengan Ustaz Hanafi. Siapa kenal? Yang Ustaz selebriti TV tu, Ustaz Hanafi. Okey, dia sahkan dia tu kanser. Okey, kanser tahap tinggi. Macam cakap saya tak confirm berapa punya stage dia. Tapi nun cerita, okey, dia punya hayat dia tak banyak. Okey. Tapi alhamdulillah saya perhatikan lebih dah 2 tahun 3 tahun dah. Masih okey lagi dia. Boleh bawa kereta, boleh cakap, masih nonton TV. Faham tak? Dia kawal stres dia. Bila dia pandai, dia kawal stres dia, dia semua okey. Alhamdulillah apa jadi? Ha, okey. Alhamdulillah. Ha. Lalu yes. Kalau stres, badan kita akan ikut penat, badan kita akan ikut sakit, belakang rasa lemah, belikat rasa masa sakit, bahu rasa sakit. Okey? Ni, hasil daripada stres. Okey? Kena gigit dengan ular hitam. Kenapa ya? Kenapa bukan ular putih? Ular hitamnya. Okey, ini kita punya stres kita. Okey, saya tak letakkan gangguan depan. Okey, gangguan dia mengikut selepas tu. Dia ikut selepas tu. Bila kita layan, bila kita layan stres, bila kita layan kita punya stres, lama-lama dia jadi, dia jadi benda lain. Gangguan akan ikut selepas tu. Okey, dia bukan datang suka-suka hati dia je. Okey. Okey. Pertama, okey, tadi tiga kan. Okey, stres daripada luar, stres daripada diri, stres daripada masa lampau. Okey, macam mana nak urus dia? Ialah kita tulis semua yang mengganggu kita tu. Tiga situasi tu, apakah yang mengganggu aku sekarang? Okey. Tahu pun. Okey, serabut. Kadang anak kena marah. Yes, bila awak rasa tu, memang aku rasa tu semua. Okey, saya cerita. Apa yang saya cerita tadi? Sekarang ni senaraikan. Ada masa senaraikan kat siapa orang luar, orang sekeliling kita yang menyebabkan kita rasa stres. Sama ada bos kita, sama ada jiran kita, sama ada orang yang sekeliling satu rumah dengan kita. Senaraikan. Kenapa aku stres dengan dia? Tuliskan apa, kenapa aku benci dengan dia. Yes, bahu jadi tegang, tengkuk jadi sakit. Okey, aku stres dengan diri sendiri. Apa yang aku fikirkan sekarang ni? Okey, kalau ada darah tinggi, darah tinggilah. Kalau ada kencing manis, kencing manislah. Aku streslah dengan aku ni sebab kencing manis. Okey? Kencing manis, tak nak masam. Kencing manis je dia. Okey, aku stres dengan ni. Aku stres dengan diri aku ni. Buat bisnes tak pernah-pernah kaya. Orang lain kaya, aku seorang je kaya, tak kaya-kaya. Okey? Aku stres dengan apa lagi? Yes, I stress dengan keadaan aku badan sakit macam ni. Okey. Sebab apa kita jadi stress macam tu? Kita tak sibuk dengan apa yang ada. Tapi stress patutnya kita kena fikir apa patut aku buat. Bila keadaan macam ni, sebenarnya aku kena berkawan dengan orang lain. Bukan aku duduk sorang-sorang kat rumah. Bukan aku duduk. Buat hal sendiri aku. Bukan, okey, tapi kita bantu orang lain. Berkawan dengan orang lain. Kita berkawan, ada tempat berbual. Bila berbual, insyaAllah stres kita kurang. Okey? Okey, kita kena senaraikan. Senaraikan semua tu. Dan senaraikan masa lampau yang membuatkan aku stres. Okey?
fikir kolesterol, pada bukan kolesterol pun. Okey. Okey. Esok kita cerita macam mana kita nak lepas senarai nak buat apa. Okey, tak sempat. Kita cerita pasal tiga ni dulu lagi ni. Okey, boleh? Esok kita sambung. Okey. Stres dengan orang luar, jiran-jiran, rakan-rakan. Ha. Okey. Okey, solusi untuk fikir masalah sendiri ialah apa yang patut aku buat. Okey. Yang ketiga ialah stres dengan masa lampau. Okey. Ha, tu poin nombor 3 tu kena adjust sikit. Okey. Solusi patut aku buat, cuba check apa yang patut. Okey, itu solusi nombor 2. Yang ketiga ialah stres dengan masa lampau. Diuji dengan suami. Okey. Diuji dengan kehidupan kita yang lepas. Okey. Diuji dengan pasangan, mungkin bekas pasangan kita. Okey, jadi kita lepaskan. Maafkan. Okey, apa tu yang bila kita tak maafkan, benda ni akan ikut kita. Benda ni akan menyusahkan kita sebenarnya. Benda ni akan menyusahkan kita. Jadi lepaskan. Okey. Dan itu berlaku pada saya dulu. Saya tak rasa macam tak boleh nak maafkan. Sebab dia lah aku jadi macam ni. Sebab dia lah aku jadi macam ni. Okey. Sebab dia ni lah aku jadi macam ni. Dan bila kita terus salah menyalahkan, dia yang apa ending dia ialah menyusahkan kita juga. Ha. Yang susahnya kita sendiri. Okey, mudah-mudahan ini tak kena. Yang kenanya ialah awak punya tu. Awak sibuk duk fikir masalah dah tinggi tu, memang akan jadi dah tinggi. Sebab badan awak dah stres. Saya pun keturunan dah tinggi juga. Bapak ada keturunan dah tinggi. Ada kerja manis juga. Anak tak ada pun. Ni. Sini. Kau fikir masalah tu, kau copy masalah orang, dan dia akan melekat sini. Bila melekat sini, dia masuk ke badan. Itu ceritanya. Okey. Itu ceritanya. Ha. Okey, sekarang ni tak payah duk sibuk pasal dah tinggi tu. Sekarang ni fikir apa patut aku buat supaya aku boleh hidup happy. Sekarang ni bahagiakan orang supaya aku akan bahagia. Itu cerita dia. Bahagiakan orang lain. Sebarkan kasih sayang. Sebarkan kasih sayang kita. Sebarkan kasih sayang kita pada orang yang susah. Sebarkan kasih sayang kita pada saudara-saudara kita. Mungkin buat silaturahim dengan adik-beradik kita. Silaturahim dengan sepupu-sepupu kita. Buat silaturahim dengan adik-beradik mak kita, adik-beradik ayah kita. Silaturahim dengan kawan-kawan mak ayah kita. Okey. Faham. Silaturahim dengan kawan-kawan mak ayah kita, kawan-kawan mertua kita, kawan-kawan pak mertua kita. Buat hubungan. Okey, buat hubungan. InsyaAllah bila kita buat hubungan, okey, bila buat hubungan, seronok hidup. Sini orang kenal kita, sini orang kenal kita. Ha. Asal seronok, okey. Kawan kita ramai. Okey, pergi masjid ni. Pergi masjid sana kena. Oh, ni menantu Suaib ni. Ni menantu Suaib ni. Oh, ni Lokman menantu Suaib eh. Okey, pergi masjid yang kedua. Oh, ni. Dialah jadi imam ni. Ah, menantu Suaib. Ah, ni cuba pergi masjid lain pula. Orang kena juga rupanya. Ha. Faham tak? Kita buat hubungan. Kita buat hubungan. InsyaAllah. Walaupun orang tak kenal nama kita, orang kenal siapa kita. Ha, tu dia. Itu syok. Jadi untuk yang masalah keturunan-keturunan ni, tak kira lah keturunan apa pun, jadi sekarang ni kita buat hubungan. Okey, fikirkan kat siapa, siapa yang aku nak bahagiakan. Okey, dengan nak bahagia dekat orang bukan dengan kedukaan. Nak bahagiakan orang bukan dengan kedukaan, tapi dengan kebahagiaan. Kebahagiaan tu tak akan datang sendiri kalau kita yang tak cipta. Kebahagiaan tu kita kena cari, bukannya kita tunggu. Tak apalah nanti aku bahagia nanti.
Nanti aku bahagia, nanti aku tolonglah kau. Okey, nanti aku bahagia, nanti aku ajarlah kau macam mana aku sembuh gastrik. Okey. Okey. Ini kena buat. Okey, boleh. Ini insya-Allah. Selagi kita tak nak berubah, okey? Saya cakaplah buih-buih macam mana pun ataupun saya ajaklah moderator lain. Okey, saya panggillah Israel. Okey. Mai cakap saya mah sekali pun malaikat maut ni, saya sembang kalau lah panggil malaikat maut sembang pasal stres ni, kalau awak tak nak juga berubah sekali pun panggillah siapa pun. Okey. Panggillah siapa pun, itulah awak. Okey, itulah awak. Saya cerita penat-penat pun. Okey, jangan fikir buat apa yang patut, buat apa yang patut. Tak tanya. Lepas tu dah tinggi saya ni, langit mana yang agak-agak saya akan kena? Tak perlulah fikir. Okey. Saya kecil manis ni, apa ya yang patut buat? Okey, sekarang ni nak fikir masalah tu ke ataupun nak selesaikan masalah tu? Itu cerita tu. Jadi insya-Allah kena alert pasal, okey, insya-Allah tiga ni, tiga jenis stres yang berlaku pada diri kita ni. Okey, kita cuba. Okey, kita cuba ubah dia. Kita cuba, okey, kita cuba uruskan dia. Okey, insya-Allah esok esok, okey, insya-Allah. Okey, saya akan travel esok, tapi insya-Allah saya akan cuba bantu juga anda untuk susun stres. Okey, susun stres. Okey, itu je saya boleh cakap. Awak nak berubah ke tak nak berubah, tu pula pada awak. Awak nak fikir je masalah awak keturunan, okey, awak keturunan meninggal, okey, semua orang meninggal. Okey, kalau sibuk pasal keturunan cepat meninggal, semua orang meninggal. Cuma itu rahsia Allah. Bila nak meninggal itu rahsia Allah. Kita tak perlu sibuk dengan rahsia Allah. Okey, sekarang ni awak buat apa patut? Okey, kalau rasa kita nak meninggal, apa charity kita nak buat? Apa kebaikan yang kita nak buat supaya kebaikan ni berterusan walaupun kita dah meninggal? Okey? Ya, itu cerita je. Nanti saya cakap, fikirkan apa patut aku buat. Kalau dah tahu rasa macam tak boleh nak move on dah. Aku ni memang kutuna dah tinggi. Kutuna dah tinggi ni memang akan meninggal. Okey? Susun. Okey? Sekarang ni apakah kebaikan yang kita nak buat supaya dia berkekal? Okey? Kalau aku meninggal awal pun, apa kebaikan tu? Baru kita rasa happy nak buat. Kita tengok, okay, sekarang kita duduk sibuk masalah kita je. Padahal masalah orang lain ramai lagi yang lebih teruk pada kita. Okey, kita sakit-sakit ni pun ada juga income. Orang lain tu dah lah sakit. Ha. Tak ada orang tengok. Okey, duduk seorang-seorang jaga anak. Okey, seorang-seorang jaga anak. Apa lagi? Income dia. Ya Allah, kesian. Sampai tahap gitu sekali dia punya susah hidup. Tapi masih lagi difikir apa patut aku buat. Okey. Okey. Dia fikir lagi apa patut aku buat. Dan alhamdulillah, Bila dia fikir semua tu, okey, dia fikir apa patut buat, alhamdulillah, semua tu jadi kegembiraan pada dia. Okey. Kebaikan, yes, cari cara untuk gembira. Cara-cara gembirakan ni ialah kita gembirakan orang lain. Kita gembirakan orang yang lain lagi teruk pada kita. Kalau kita rasa kita lah orang paling teruk sekali atas muka bumi, yang akan meninggal bila-bila masa, saya pun akan meninggal bila-bila masa walaupun sihat. Itu nak ceritanya, penyakit kita bukanlah jaminan untuk kita meninggal awal atau meninggal lewat. Okey, tapi sekarang ni kita kena fikir apakah yang patut aku buat untuk gembirakan orang. Dan macam mana kebaikan aku buat ni boleh kekal walaupun aku meninggal, dia jadi satu aliran pahala untuk aku. Faham? Okey, bila kita sibuk benda yang tak patut, kita akan susah. Tu je cerita dia. Okey, senang cerita kita sibuk dengan kerja Allah. Okey, kita sibuk dengan kerja Allah, kita akan jadi susah. Okey, sibuk dengan darah tinggi, sibuk dengan kecil manis, okey, kita yang jadi susah. Okey, boleh, insyaAllah. Jadi harap-harap mulalah hari ini. Okey, tanamlah hati, setlah ini, insyaAllah kesihatan akan pasti datang.
InsyaAllah kesihatan akan pasti datang. Yang penting ialah stres kita dirawat dengan betul. Okey, boleh? InsyaAllah. Dan saya harap, okey, saya harap kursi yang pagi ni, tiga perkara ini korang boleh ambil manfaat. Okey, ambillah manfaat dia. Okey, ada kata-kata saya agak kasar sikit, memang kena. Okey, saya memang mencerita untuk orang anxiety, terpaksa kena keras sikit. Okey, orang anxiety ni selagi saya Okey, bagus. Okey, awak teruk ya. Oh, awak dah rasa nak meninggal ya. Okey, sabar ya. Sabar ya sis. Sabar ya bro. Sabar ya bro. Ha. Sabar ya bro. Nanti meninggal tu akan datang bro. Ha. Jadi, takkan saya nak pujuk je tu lambat. Lambat kau nak sihat. Okey. Lambat kau nak sihat. Okey. Saya kena. Okey, saya ingat sampai sekarang. Arwah ayah saya. Okey. Arwah ayah saya dia ceritakan, okey, waktu saya kena, waktu saya sakit, dia punya ayat cabar dia, dia cakap apa? Anak ayah ada 17. Kalau Lokman tinggal, ayah ada 16 lagi adik-beradik. Ada 16 lagi anak. Okey, 17 beradik. Anak saya ada 17. Kalau Lokman meninggal seorang, ada lagi 16. Bila saya dengar perkataan tu, memang ayat dia menyakitkan hati. Tapi rupanya itulah rawatan yang menyebabkan saya sihat daripada anxiety. Okay, saya rasa macam tercabar. Aku mesti hidup. Aku mesti hidup. Aku kena buktikan. Sebab ramai lagi perlukan pertolongan aku. Aku bangun dan alhamdulillah duduk depan awak sekarang. Okay. Yes, bina silaturahim. Okay, insyaAllah. Jadi saya agak. Okay. Ambil manfaat. Okey, ambil manfaat, ambil manfaat dia. Dan insya-Allah kalau nak kira nak cari buruk senang. Okey, lalat ni dia duduk kawasan madu pun dia akan cicit juga. Okey, tapi kalau duduk kalau lebah dia duduklah kawasan sampah sekalipun, dia akan cari benda yang terbaik juga untuk ambil manfaat. Okey, sekarang ni pilihlah nak jadi lalat ke nak jadi lebah. Okey. InsyaAllah moga-moga benda ni beri manfaat pada anda. Okey, yang penting mana yang tengah berpantang, teruskan pantang. Okey, insyaAllah. Yang mana rasa tak ingat dah macam mana nak diagnose diri-sendiri, boleh tanya tim kita. Okey. Oh, saya dah lupa sat nak check macam mana stres, macam mana nak check sihat gastrik. Okey. Boleh tanya insyaAllah. Okey, boleh. Ni antara ni kakak kita ni, tukar cermin kereta murah ni, ni antara orang hebat ni, ni antara orang kuat saya ni. Ha, dulu dia punya down, kejap dia rasa down. Ha, dia punya stres tu sampai tahap boleh meracau. Tapi alhamdulillah, bila dia susun, dia tahu, dia tahu apa yang dia patut buat. Okey, apa yang dia boleh buat. Nah, jadilah macam sekarang. Ha, ni Kak Lina kita ni. Ha, jadi orang sangat kuat. Sangat kuat. Ha, hebat dia. Okey. Sebab apa? Ni. Dia ada, dia ada big why dia. Kenapa dia kena sembuh? Dan dia dengar cakap, alhamdulillah. Okey. Yang penting dengar cakap. Lagi tak nak dengar cakap, baik tak dengar terus. Okey. Tak nak ambil iktibar, baik tak ya dengar terus. Itu lebih baik supaya awak sendiri pun tak stres. Okey. Beres. Okey, insya-Allah. Apa yang baik daripada Allah SWT, apa yang buruk daripada kelemahan saya sendiri. Dan saya minta ampun kepada Allah SWT. Dan mudah-mudahan, okay, ini memberi faedah pada anda. Dan insyaAllah asbab ni, asbab jumpaan kita hari ni memberi titik permulaan untuk anda ikhtiar untuk sembuh. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.